Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ade Asmin Vlog. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, di video kali ini saya memberikan ide jualan atau resep tutorial cara membuat pastel isian bihun ya. Bisa juga untuk sajian acara keluarga, arisan ataupun pengajian guys. Oke, ikutin tutorialnya dan jangan di skip videonya ya guys. Ini bahan-bahannya yang sudah saya siapkan, yaitu saya gunakan tepung terigu nih guys sebanyak 250 gram atau 1/4 kilo ya guys. Dan sayurannya yaitu daun bawang dan seledri, bihunnya 1 keping, bawang merah, bawang putih, terus telurnya 1 butir ya. Ini minyaknya nanti buat goreng dan buat ulenin juga ya guys. Terus margarinnya ini sebanyak 3 sendok makan, kaldu ayam, lada bubuk dan garam ya. Dan ini tidak lupa juga ada sedikit digunakan air ya guys. Oke, ikutin proses selanjutnya ya. Oke guys, proses selanjutnya saya mau buat isiannya dulu ya. Ini kebetulan ada kentang, saya tambahkan kentang 1 butir ya guys. Selanjutnya nih saya mau buat kulit pastelnya nih, saya masukkan semua. Ini gunakan garam nih guys ya. Gunakan tangan ya guys, udah bersih tangan saya. Ini adonannya kan sudah selesai, ini udah bagus nih, tinggal kita buat lebarin aja di sini, kira-kira segini satu. Tentunya sekira-kira segini ya guys.
Terus saya gunakan nih botol bekas nih guys, ini sudah saya cuci, kasih minyak dikit buat lebar ini. Saya taruh plastik nih biar nggak lengket ya. Kira-kira taruh tengah, ditaruh di tengahnya, baru dilipat seperti ini. Kalau punya cetakannya juga pakai cetakan juga bisa guys. Ini saya pakai tangan saja ya. Lipat, 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 lipat. Guys, seperti ini ya. Oke guys, nih hasilnya tuh kan banyak juga ya guys ya. Ini tinggal saya mau goreng ya guys. Gunakan api sedang ya guys ya, biar tidak pecah dia.
Oke guys, nih hasilnya yang sudah siap untuk dihidangkan ataupun didagangkan. Semoga bermanfaat ya guys ya, dan terima kasih telah mengikuti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan apabila bermanfaat ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.